Stay sini ya. Siap, Bang. Bye. Masuk di ITA nih kita seperti apa nih kok? Masuk di ITA 2020. Amin, seneng banget. Buat aku ya jadi nominator aja saya sudah banget ya. Ya senang. Jadi maksudnya ya apa ya? Ya namanya sebuah kompetisi itu kan semuanya kan ada pemilihannya masing-masing, caranya masing-masing. Ya buat saya jadi nominasi aja itu senang. Ini udah berapa kali kita masuk di ITA? Baru pertama. Gitu. Tahun pertama biasanya programnya. Oh, gitu. Baru tahun ini. Kok ada ini enggak? Kemarin katanya sempat minder juga enggak pede karena nominasinya lumayan berat kata. Iya, bagus-bagus. Nominator kan juga berat-berat. Ini buat jadi buat saya. Buat saya ya saya ngikutin ya berdoa dan bersyukur aja. Gitu. Kok kemarin sempat ngeprank Onyo untuk biar tahu dia udah dewasa apa enggak, marahin apa Ciwenda katanya. Dia ngebelain gimana? Enggak, bukan dia dewasa. Memuji rasa sesayang apa dia gitu. Jadi itu juga lagi iseng-iseng kayak buat video gitu. Pas lagi ada tim juga di rumah. Kan biasanya juga memang enggak ada kan, cuma ngirim video doang ke tim. Tapi kalau ini pas lagi ada tim, kita namanya yuk. Jadi sampai sekarang juga dia enggak tahu. Enggak tahu. Terus emang tujuannya apa sih maksudnya apa? Membuat itu pada saat itu kepikirannya apa sih? Menguji sesayang apa dia sama bundanya. Jadi Onyo itu adalah seorang laki-laki yang sangat amat respect dengan wanita, sangat amat menghormati wanita. Jadi itu yang membuat saya juga kagum. Jadi apa yang saya suka lakukan ke Wenda ya dia lakukan juga, dia juga melakukan hal itu. Bagaimana dia menghormati seorang wanita. Dia tidak, kita sebagai laki-laki nggak boleh keras, nggak boleh marah-marah gitu. Jadi ya itu adalah salah satu yang memang buat saya sedikit banyak dia bisa melihat apa yang saya lakukan dengan istri saya gitu. Jadi ya dia tidak mau ada perempuan yang tersakiti. Jadi itu sih yang saya bisa lihat. Tapi nggak lihat veterannya seperti apa pada saat itu, apa namanya responnya kayak gimana pada saat ya udah dia responnya seperti yang di tayangan itu. Dia ngebela bundanya, dia ngebela ini, dia lebih ngelawan ke ayahnya gitu. Jadi buat saya target dapat gitu sesuai dengan ya memang ini yang sesungguhnya. Cuman dia kan tidak pernah luapkan kalau bagaimana kalau saya sama Wenda, padahal saya sama Wendanya kita ketawa-ketawa. Tapi udah aneh endingnya kalau di depan dia saya yang maaf ya bun tadi aku gini gitu. Kok kemarin sama Budini sempat celetukan Onyo bisa tampil di ITA tuh jadi serius nggak gitu karena banyak yang berharap beneran tampil di. Udah sih dari Budini sih udah ngubungin aku tapi aku belum kata dari manajernya kayaknya belum ada report. Aku baru besok mereka ketemu sama aku di manajemennya. Oh tapi masih ada peluang untuk ini kan kamu sih masih agak berapa ini lagi kan kamu ya, ada peluang untuk tampil ya kok? Ya mungkin lah. Buat aku sih ya kalau kesempatan itu ada ya diambil. Ya. Kok saya ini ketik dukungan buat Corben di ITA 2020. Bapak lupa tuh caranya gimana. Pokoknya jangan lupa lihat Instagramnya, ikutin bagaimana caranya. Vote aku ya. Siap. Makasih yang sudah vote. Makasih kok. Makasih ya.